Hi Andi-kun. Hi Andi B86-kun. How are you? I'm fine, thank you. And you? Oh, I'm fine too. What's your name? I'm Andi Adinata and I'm jomblo. Kampret kau nih ya. Loh, ngomong sendiri kesel sendiri. Dari mana aja kau? Kenapa kangen ya? Kepala kau kangen, kau hilang tapi dua makhluk gak jelas nih malah nongol. Punten. Ketawa kau. Eh, gue ada ide nih. Nah, gue kan habis kelar nonton Loki. Itu seru banget endingnya. Jadi ada satu karakter yang sering ketemu dengan dirinya sendiri dari dimensi lain. Nah, terus ternyata ada versi dirinya yang jahat dan mulai perang satu sama lain. Jadi chaos gitu deh. What? Nah, jadi gue mau ngumpulin diri kita dari berbagai macam dimensi untuk diadu. Lah, nanti bakal perang dong. Ya enggak, jadi kita bakal mengadu para Andi ini dalam ajang kontes bakat. Jadi mereka harus menunjukkan bakat mereka. Ilah, repot-repot bikin begituan. Buat apa sih? Buat konten di channel kau, bodoh. Oke, ayo kita adakan kontes pencarian bakat Andi Adinata antar dimensi. Bentar, nanti yang jadi jurinya siapa? Ya kita berdua aja. Terus hadiah buat yang menang apa? Gue bakal kabulin permintaan mereka. Gue mau jadi peserta aja lah. Pasti mau minta pacar. Kok tahu? Nggak bisa gue kabulin itu mah. Kampret loh. Oke, kalau gitu kita coba rehearsal dulu aja ya. Ojan, kau pura-pura jadi peserta ya. Eh, kenapa gue? Halo permisi, kenalin saya Andi Adinata dari dimensi O74 N alias Ojan. Waduh, boleh juga nih ya. Yuk silakan Ojan tunjukkan bakatmu. Siap ya Bung Andi? Ya, boleh silakan dimulai. Oke, terima kasih para juri. Jadi bakat saya adalah menulis puisi. Langsung aja. Aku, karya Andi Adinata. Aku mungkin hanya seorang jomblo. Tapi ya tolong jangan ngatain gue gitu loh. Aku memang tak punya pacar. Tapi aku punya hati yang besar. Eits, tak cuma hatiku yang besar. Semangatku juga besar. Aku tahu kau berpikir yang tidak-tidak. Kawanku, buanglah pikiran kotormu itu. Karena aku akan selalu ada untukmu. Kita cancel aja acaranya gimana? Ya udah cancel aja deh. Tunggu dulu, woi. Oke, kerja bagus Ojan, puisinya juga menarik, sayang kehidupan kamu kurang menarik ya sepertinya. Ya, penghayatannya bagus, mungkin karena ini dari pengalaman pribadi, jadi cocok banget emang jadi orang sengsara ya. Ini kontes bakat apa ajang pembulian sih?